Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nahkoda dimanapun kalian berada, semoga kalian semua selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Salam untuk teman-temanku yang ada di negeri jiran, yang ada di Malaysia, di Hong Kong, Singapura, Brunei dan sekitarnya. Semoga kita di hari ini lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya, tanpa kekurangan sesuatu apapun. Salam untuk teman-temanku yang ada di seluruh penjuru bumi, terutama yang mengerti bahasa saya, dari bangsa manapun kalian, suku manapun, daerah manapun. Salam persaudaraan. Di sini kita dipersatukan untuk menjalin tali persaudaraan dan silaturahmi. Oke, selamat sore semuanya, selamat sore Nusantara. Untuk teman-teman yang sedang bekerja, selamat untuk bekerja. Yang lagi beristirahat, selamat beristirahat. Yang lagi sakit, saya doakan semoga cepat sembuh. Doaku untuk kalian semua selalu menyertainya. Oke, teman-teman, kesempatan kali ini saya kembali membahas lagi Samsudin Jadab ya. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, channel yang sederhana ya, terima kasih. Dan bagi teman-teman yang belum kenal dengan Samsudin, jadi saya akan menceritakan siapa Samsudin ini. Samsudin ini adalah seorang guru besar ya, yang memiliki banyak murid ya, yang memiliki padepokan yang sakti mandraguna. Dia adalah pengasuh padepokan Nurjad sejati di Blitar, Jawa Timur. Ya, pengasuh padepokan Nurjad sejati yang ada di Blitar, Jawa Timur. Nah, jadi teman-teman paham ya. Mohon menonton video ini, jangan di skip-skip biar tidak gagal paham ya. Mungkin ada pengikut-pengikut Samsudin atau murid-muridnya yang sering diijazahkan ilmu secara online, atau murid-murid Gus Samsudin Jadab yang sudah sakti mandraguna, boleh menghantam saya secara jarak jauh. Silahkan, tidak apa-apa bagi saya. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa ya, ketika ada konten kreator yang membuat video secara leluasa ya, apalagi membawa-bawa agama demi cerita konyol dipamerkan di YouTube demi viralnya konten mereka, saya juga punya hak untuk menghalangnya. Nah, jadi banyak teman-teman yang bertanya, kenapa saya selalu menjatuhkan nama baik orang lain? Ya, kenapa saya selalu ikut campur dalam konten orang lain? Saya tidak mempermasalahkan tentang hal itu, teman-teman. Ya, tidak masalah. Yang saya bahas seputar konten, apa yang mereka tunjukkan, apa yang mereka tampilkan, apa yang mereka munculkan, itu yang saya bahas, bukan ranah pribadi mereka. Jadi seperti itu saudaraku, ya. Jadi Gus Samsudin Jadab ini orang sakti yang bisa begana, bisa begini, yang punya ilmu rawa rontek, punya ilmu laduni, ya, punya banyak ilmu al-hikmah. Nah, jadi buat murid-murid Gus Samsudin jangan marah menonton video ini, santai saja, ya, santai saja. Dan pernah saya mengundang beliau, si Gus Samsudin ini, untuk datang kemari ke tempat saya, ya, untuk kita buktikan kanuragan Samsudin, kesaktian Samsudin dan keilmuan Samsudin. Nanti kita buktikan di sini. Tapi belum direspon sama Gus Samsudin sendiri. Ya, Gus Samsudin Jadab Blitar, Jawa Timur, pengasuh padepokan Nurjad sejati. Dan saya sudah lama sekali, teman-teman, memantau video mereka, memantau pergerakan mereka. Sudah lama sekali. Ya, jadi saya sangat paham tentang hal ini. Kalau ada teman-teman yang bertanya, profesi tidak boleh kita hina. Kalau profesi tidak boleh kita hina, maka pujilah rampok dan maling. Gampang, gampang sekali saudaraku. Ya, petani jangan dilawan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk teman-temanku yang ada di Bandung ya. Jadi seperti itu saudaraku ya. Thank you.